Saudara, daerah pemilihan Jawa Timur 1 untuk DPR RI jadi medan persaingan caleg artis. Sedikitnya ada 6 nama artis dan selebgram yang bertarung di Dapil Jatim 1 untuk memperebutkan 10 kursi DPR RI. Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo menjadi dapil neraka di Pileg 2024 nanti. Pasalnya selain dihuni caleg incumbent dan senior, Dapil Jatim 1 juga banyak caleg artis. Setidaknya ada 6 caleg artis dan selebgram yang berada di Dapil Jatim 1. Di antaranya Ahmad Dhani, Andrea Hehanusa, Arzetti Bilbina, Krisnamukti, Chef Arnold Purnomo, dan Tomli Wafa. Bermodalkan popularitas, para caleg artis sudah mulai kampanye untuk bisa mendulang suara warga Surabaya dan Sidoarjo. Karakter pemilihnya itu pragmatis, ya. Karakter pemilihnya itu pragmatis, Surabaya maupun Sidoarjo. Maka dari itu, saya ingin menyasar kepada pemilih pemula dan pemilih swing voter. Ya, seperti yang saya bilang tadi, anak SMA aja ada 65.000, gitu ya. Saya berharap sih pasar saya, pemilih saya itu adalah pemilih pemula dan swing voter yang belum punya karakter pragmatis tadi itu. Pengusaha muda Surabaya sekaligus pegiat media sosial yang maju sebagai caleg dari PAN, Tomli Wafa, optimistis bisa bersaing dengan caleg artis lainnya dan caleg incumbent. Ya, saya pikir itu hal yang enteng ya, karena sekarang kita tidak lagi bukan permasalahan apa, karena anak muda ini keterwakilannya sekarang Mas Gibran anak muda, saya anak muda. Jadi kekuatan kita anak muda adalah bagaimana kemudian kita menciptakan ide-ide kreatif yang pada akhirnya orang-orang juga bisa melihat, apalagi ditambah dengan jumlah followers, sangat signifikan. Karena kenapa? Jumlah follower 2 juta, kalau misalnya kita bikin 10% aja udah 200.000. Artinya memang tidak semuanya akan nyoblos ya. Elektabilitas pasti tidak akan kemudian langsung terhubung dengan popularitas. Tapi paling tidak ini membantu. Di Dapil Jatim 1, Surabaya Sidoarjo nantinya akan memperebutkan 10 kursi untuk DPR RI. 10 caleg incumbent Dapil Jatim 1 juga kembali bertarung di Pileg 2024. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.